semuanya, balik lagi bersama Eldogi Your Analyst membahas hari yang kedua. Sebenarnya Indonesia sudah sangat baik dalam permainannya. Yon dapat momen, RRQ fight-nya luar biasa. Ivos juga beberapa kali masuk ke late game. Empat pertukaran baginya mencari korban berikut dari ini. Yang ternyata sudah mulai terus spambox. Satu yang terakhir. Namun belum ada game bombastis yang membuat akhirnya RRQ dan Ivos tidak bisa lagi ada di top 3. Mungkin kita akan mendengar sedikit apa yang ingin diungkapkan oleh Nertek. Dari daerah lain yang pasti kita respect juga sih, karena semua tim di sini yang udah lolosnya itu pasti tingkat tinggi lah, pasti jago-jago semua. Jadi kita respect sama semua tim. Jadi buat rival jauh-jauh dari RRQ kalau nggak mau rata. Terima kasih kepada Nerpeko. Gua harapkan tim Indonesia hari ini bermain seluar biasa mungkin. Dan inilah akhir dari sesi analisa oleh Eldogi. Kita bertemu lagi di lain waktu. See you guys at the next event. Bye bye.